Terima <small> kasih telah menonton! Baik kepada Mbak Gaja, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa taala. Langsung saja, saya akan kali ini membahas materi tentang terapi wicara pada pasien post stroke. Sebelumnya terima kasih pada Nepa yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengisi materi di webinar kali ini. Oke, lanjut mbak. Uh, langsung saja kita masuk ke pengertian terapi wicara. Mungkin teman-teman semua ada yang sudah mengerti atau sudah paham atau Uh, pernah mendengar itu apa itu terapi wicara dan mungkin ada juga yang belum pernah sama sekali mendengar apa itu terapi wicara langsung saja uh, terapi wicara itu sendiri merupakan ilmu yang pelajari tentang perilaku perilaku komunikasi normal atau abnormal yang dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan perilaku komunikasi uh, apa saja itu kemampuan komunikasinya ada bahasa, bicara, suara, irama, dan kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Jadi peran terapi bicara di sini eh, itu memberikan terapi pada penderita gangguan komunikasi, di mana gangguan komunikasinya itu meliputi eh, kelainan bahasa, kelainan bicara, kelainan suara, kelainan irama, kelancaran nanti. Uh, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang kelainan bahasa seperti apa, kelainan bicara dan kelainan yang lainnya seperti apa. Oke, okay, selanjutnya uh, apa saja sih yang menyebabkan gangguan bicara? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan uh, seseorang mengalami gangguan bicara, yaitu yang pertama autisme itu yang terjadi pada anak-anak ada ADHD atau attention deficit hyperactive disorder, ada stroke, kanker mulut, kanker laring, demensia, dan banyak uh, penyakit lainnya yang menyebabkan gangguan bicara. Uh, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas uh, gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke. <tuh> Selanjutnya, mungkin uh, pada pembahasan sebelumnya, sudah mengenal dan memahami juga apa itu stroke. Sedikit saya akan membahas lagi tentang stroke. Stroke sendiri merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibatnya akibat penyumbatan atau yang biasa disebut dengan stroke iskemik dan pecahnya pembuluh darah atau yang biasa disebut dengan stroke hemoragik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stroke, diantaranya tadi juga sudah dibahas, ada hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, dan faktor keturunan. Mungkin e, untuk penjelasannya e, udah sebelum, di pada kesempatan sebelumnya sudah dijelaskan. Mungkin saya akan lanjut lagi dengan uh, slide yang lain. Hanya mbak. Yeah. Ada beberapa gangguan bicara tadi yang saya bahas tadi sebelumnya, yang, di, yang, di, yang terjadi karena stroke. Uh, di sini ada empat yang harus saya jelaskan. Yang pertama yaitu afasia, atau yang biasa kita kenal dengan gangguan bahasa. Yang kedua, disatria, uh, yang bisa dikenal dengan gangguan bicara dispagia atau yang biasa dikenal dengan gangguan menelan dan dis, yang terakhir itu disfonia yang bisa dikenal dengan gangguan suara. Oke, okay, selanjutnya. Oke, okay, yang pertama kita eh uh, ke gangguan afasia dulu. Jadi, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu pengertian afasia. Afasia sendiri merupakan uh, gangguan komunikasi akibat kerusakan otak yang ditandai dengan adanya permasalahan pada aspek pemahaman bahasa, pembentukan bahasa, dan penggunaan bahasa yang bersifat lengkap maupun sebagian. Itu menurut Nikolosi tahun 2004. Selanjutnya. Jadi di sini ada kar karakteristik afasia. Uh, umumnya uh, di lapangan, afasia sendiri memiliki uh, gejala atau uh, kemampuan yang berbeda-beda gangguan yang berbeda-beda setiap pasiennya ada apasia yang uh, pasien yang mengalami uh, kelemahan auditori atau pendengaran itu semua tergantung pada uh, kerusakan di mana kerusakan otak yang terjadi akibat stroke uh, ada yang uh, kesalahan dalam pembentukan tata bahasa atau yang biasa kita sebut dengan agramatisme Uh, karakteristik selanjutnya bicara yang tidak lancar atau memahami bicara yang sulit atau tidak lancar seperti uh, ses, uh, seorang pasien yang mengalami afasia yang dimana bicaranya tidak lancar uh, atau memahami bicara tidak lancar ketika kita uh, berkomunikasi dengan pasien tersebut pasien tersebut mungkin Sedikit akan mengerti dengan apa yang kita sampaikan, atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Untuk selanjutnya, karakteristiknya yaitu kesulitan mengulangi kata, frase, bahkan kalimat. Kesulitan mengulangi kata ini maksudnya ketika seorang pasien dengan gangguan afasia diminta untuk mengulangi kata mangga atau misalnya diminta untuk mengulangi kata mata pasien uh, tersebut akan kesulitan untuk uh, mengucapkan kata mata tersebut bisa jadi yang diucapkan bukan mata tetapi uh, hidung padahal pendengarannya dia mendengar itu mata tapi karena gangguan pada otak tadi bahasa tadi uh, yang sehingga yang menyebabkan Pasien tersebut e, tidak mengeluarkan kata yang e, sesuai dengan apa yang didengar. Gitu. E, untuk selanjutnya, karakteristik afasia sendiri yaitu kesulitan menamai dan menemukan kata. E, kesulitan menamai ini maksudnya ketika pasien kita suruh e, kita tunjuk suatu benda, e, misalnya bapak-bapak ya pasiennya bapak-bapak, pak ini apa pak? Misalnya, kita menunjukkan bendanya kursi. Pak, ini apa? Pak, bisa jadi pasien tersebut tidak mampu untuk menamai e, benda tersebut, atau bahkan e, menamai dengan e, kata lain. Misalnya, yang seharusnya bapaknya menyebutkan meja, malah disebut kursi. E, begitu begitu pula dengan menemukan kata, menemukan kata itu maksudnya ketika dia mau berbicara, berkomunikasi. Saya mau, padahal dia mau makan, tapi karena kesulitan dalam menemukan kata "makan", jadi bapak itu cenderung berhenti atau tidak bisa melanjutkan bicaranya bicaranya lagi. Gitu, selanjutnya karakteristik afasia itu kesulitan membaca atau disleksia, dan kesulitan menulisnya juga biasanya terganggu, tapi tidak semua pasien afasia memiliki karakter ya mempunyai karakteristik ini semua ada yang sebagian yang bermasalah di membacanya bermasalah di menamai dan menemukan katanya bermasalah di menulisnya terus bermasalah di menyebutkannya tergantung kondisi pasien dan kerusakan otak yang terjadi yang terakhir itu kesulitan menggunakan atau memahami bahasa tubuh biasanya pasien afasia yang mengalami kesulitan menggunakan atau memahami bahasa tubuh ini, itu merupakan pasien dengan gangguan afasia yang global atau berat karena yang, ter, yang rusak itu area Wernicke-nya pemahamannya. Jadi di dalam afasia sendiri ini merupakan tingkat afasia yang paling parah. Oke selanjutnya. Next Eh uh, selanjutnya gangguan bicara yang uh, slide sebelumnya, Mbak. Oke, okay. selanjutnya gangguan bicara yang disebabkan oleh uh, stroke. Ada yang namanya disatria, tapi biasa orang awam menyebutnya itu Telo atau Cadel. Jadi bedanya de afasia dengan disatria ini, kalau afasia tadi itu merupakan gangguan pemahaman, sementara e disatria merupakan gangguan bicara yang disebabkan oleh kerusakan neuromuskular pada proses artikulasi. Jadi disatria e ini murni karena adanya e kelumpuhan atau kelemahan e pada otot-otot bicara, misalnya otot wajah lidah, uh, bibir yang memungkinkan uh, pasien uh, stroke berbicaranya pelo atau cadel. Jadi berikut karakteristik disatria. Uh, pada pasien disatria biasanya pasien ini mengerti dengan uh, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan seseorang kepadanya uh, berbeda dengan afasia. kalau aphasia uh, bisa bisa jadi pada fasialernik lernik, uh, pasien tidak memahami apa yang dimaksudkan kepadanya gitu. Selanjutnya, karakteristik bisa eh uh, mengucapkan kata karena adanya kelemahan otot-otot bicara. Berarti kesulitan mengucapkan kata karena uh, kelemahan otot-otot tadi, bisa jadi otot lidah, otot bibir, otot rahang. Itu karena kerusakan neuromuskular tadi. Yang selanjutnya itu Pasien dengan disatria ini mengerti bahasa verbal, membaca dan menulis maksudnya di sini. Pasien disatria itu memahami uh, bicara uh, lawan bicara uh, lawan bicaranya, tapi dia kesulitan untuk uh, mengucapkan uh, kata itu secara verbal karena adanya kelemahan tadi. Selanjutnya, Mbak. Oke, okay. uh, stroke juga menye bisa menyebabkan uh, dispagia atau yang biasa uh, kita kenal dengan gangguan menelan. Yang disfagia sendiri merupakan gangguan menelan di mana kesulitan dalam proses pengeluaran makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Jadi uh, disfagia ini atau gangguan menelan di mana on terganggunya proses penyaluran penyaluran makanan atau minuman dari mulut ke lambung e, di mana terganggunya bisa jadi pada fase oralnya di mana membuka mulut memasukkan makanan dalam mulut karena kelemahan otot-otot bibir mungkin rahang yang susah membuka menutup e, otot kelemahan pada otot lidah yang berguna untuk mendorong makanan e, kelemahan otot rahang yang berguna untuk mengunyah makanan, mengunyah bo, e, makan menjadi bolus sehingga e, proses penyaluran makanan dari mulut ke lambung itu terganggu. Ini berikut ada karakteristik e, gangguan menelan yaitu batuk ketika makan dan minum, tersedak atau aspirasi, menyimpan makanan dalam mulut pada waktu yang lama. Maksudnya ketika pasien dengan gangguan disfagia fase oral fase oral itu maksudnya fase pemasukan makanan dalam mulut dalam memasukkan makanan mengunyah makanan jadi pada pasien disfagia fase oral ini akan kesulitan dalam mengunyah makanan sehingga makanan yang yang telah diproses dalam mulut tadi sulit untuk didorong menuju laring. Jadi ada terdapat sisa-sisa bolus pada rongga-rongga eh, pipi sebelah kiri atau sebelah kanan bisa jadi eh, makanan tersebut eh, tersisa di lidah bagian bawah eh, atau langit-langit bagian atas gitu. Selanjutnya. yang terakhir gangguan gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke yaitu gangguan suara di mana gangguan suara ini disebabkan karena kelainan pada organ fonasi terutama laring gangguan suara ini bisa terjadi karena pada pasien stroke kerusakan otak yang menyebabkan kelumpuhan pada satu atau kedua sisi pita suara sehingga uh, suara pasien stroke itu terkesan low pitch uh, atau nada rendah, nada tinggi atau falas atau bisa kenyaringannya juga terganggu seperti uh, mungkin suaranya terlalu nyaring atau bahkan sebaliknya dan juga uh, resonansinya resonansi di sini maksudnya ketika Uh, huruf atau kata yang seharusnya nasal misalnya hmm, yang seharusnya tidak nasal dulu hiper nasal yang seharusnya tidak nasal uh, seperti mata itu kan itu vokal semua mata uh, eh mata bukan maaf maaf kaki kaki itu uh, hurufnya semuanya uh, non nasal jadi uh, kalau misalnya pada pasien stroke terjadi gangguan yang itu namanya hipernasal. Misalnya kaki menjadi kaki. Jadi kata kaki itu dibunyikan itu ada aliran darah melalui hidung yang biasa disebut dengan hipernasal. Atau bahkan sebaliknya yang seharusnya sengau itu menjadi tidak, tidak sengau atau yang biasa disebut dengan hiponasal. Pada pasien gangguan suara ini atau disfonia ini, juga uh, bisa terjadi uh, gangguan pada kualitas suaranya. Uh, biasanya pasien dengan stroke, suaranya terkesan uh, terperas, atau harshness, uh, brittiness, britt Breath itu maksudnya ketika berbicara, pasien stroke ini uh, kebanyakan berbicara dengan hembusan nafas. Jadi uh, Seharusnya kan kalau kita bicara bunyi nafas itu kan mengeluarkan udara itu tidak sampai bunyi yang yang terlalu apa mengganggu bicara gitu. Jadi kalau untuk pa pada pasien stroke e, kebanyakan bicaranya di bagian kualitas kualitas suaranya itu terganggu gitu. Oke. Okay. Selanjutnya Jadi eh, yang terakhir penanganan gangguan bicara pada pasien stroke eh, yang pertama yaitu ya, eh, konsultasi dengan ahli terkait seperti dokter saraf, dokter jantung, dokter penyakit dalam dan sebagainya. Eh, selanjutnya eh, konsultasikan dengan ahli terapi bicara. Kalau di rumah sakit eh, di sini tempat saya bekerja. Biasanya eh, pasien dengan stroke itu konsultasi dengan dokter ahli saraf, nanti dokter ahli saraf merujuk ke dokter rehab medik, lalu dokter rehab medik eh, merujuk ke ahli terapi bicara. Jadi nanti terap, eh, terapis akan memberikan, eh, melakukan asesmen dulu untuk melihat limitasi-limitasi eh, yang terjadi pada pasien, Uh, untuk melakukan untuk merencanakan tindakan terapi apa yang cocok untuk pasien untuk uh, jangka waktu terapinya tergantung dengan limitasi dan uh, prognosis atau uh, <coughs> apa uh, kalau untuk uh, lama terapinya itu tergantung dari pasiennya sendiri Misalnya gejala keterbatasan semakin banyak terba yang keterbatasan yang dimiliki pasien itu mungkin prognosisnya itu semakin buruk. Yang terakhir itu menjaga pola hidup sehat bisa dari makannya olahraga teratur minum makan makanan yang bergizi dan masih banyak lagi untuk menjaga pola hidup sehat. Mungkin sekian materi dari saya.